Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Cang Cingkongnya Babe, selamat malam juga buat Abang Pak None. Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu dan selalu di malam lagi reading setelah apa malam pertama Taraweh. Oke, kita coba riding malam setelah lepas Taraweh seperti apa nih ya? Apakah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Cang Cingkok Nababe. Selamat malam juga buat Abang Ponone. Serta buat Teteh, Dedek, kakakku yang tercinta. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Ya, pokoknya segala sesuatu yang terbaik buat kalian semua. Oke. Kali ini kita reading malam selepas Ramadan pertama. Yuk, seperti apa di jalanan? Ya, pokoknya kemana kita melangkah dah, tangan gue ngebawa ini nih, apa? Setir motor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam malamnya malam libur ya, abis libur. Tapi tetap aja ramai jalanan. Kagak ada mati. Tadinya sih berharap jalanan sepi gitu. Ternyata rame. Aduh. Oke, nanti depan kita belok kanan ya. Di kita tetap di jalan Saharjo, agak kemana-mana sih karena gue jujur motor bisanya cuma make ya apa ya, kalau masuk pagi kerja ya udah buat kerja, malamnya kagak mungkin. Kadang-kadang malam tahu sendiri gue kalau umpamanya bikin konten jelek kurang selalu gimana. Mau pakai siang kagak mungkin, istilahnya gimana ya, terhalang sama gua kerja masuk siang. Kalau masuk malam tadi ya dipakai sama orang motornya, ya malam lah juga motor bareng-bareng ya gitulah. Ya bisanya ya begini aja udah, pengen sih konten kalau umpamanya gua masuk malam gitu pagi gua bawa tapi motornya dipakai. Di jok. Awal-awal Taraweh ya tadi ya lumayan rame ya. Ya begitulah kalau setiap tahun, tapi kalau umpamanya udah kesononya nanti juga waduh. Udah dah. Itu yang tadinya sampai keluar-keluar berakhir dengan drop asap 2 kadang-kadang ya setengah juga nggak ada.
tapi ya alhamdulillah sih, biarku cuma setengah sub, istilah kasarnya masih tetap ada yang ngisi. Deh, Minangkabau kita udah masuk. Oh, silsilahnya kenapa disebut Minangkabau? Ya, apa mungkin karena orang dulu di sini banyak orang istilah kasarnya dari Sumatera Barat atau gimana? Ya, gue kurang paham dah, karena gue belum belajar sejarah tentang itu. Sekolah aja gue pas ini kabur-kaburan mulu, mendingan gue nongkrong. Karena sekolah ya bikin capek. Ya bikin capek, tapi sekarang menyesal. Seharusnya gue kalau umpamanya sekolah yang benar, gue mungkin udah duduk di sono di anggota dewan. Cuma begini-begini aja kerjanya, jadi YouTuber belajar. Oke, depan kita belok kiri. Jalan Sultan Agung lagi. Ini bener nih, tumben nih jalanan sepi nih. Baru namanya. Oh, masih ada terawih. Bukit udah keluar. Konten kagak jauh. Manggarai. Pasar Rumput. Sudirman, nggak jauh, Pancoran, Pasar Minggu. Aduh, kapan jauhnya? Kalau umpamanya jauh-jauh, gue takut hilang, cuy. Sorry tau, kalau umpamanya gue hilang kagak ada lagi replika kayak gue. Yang hitam, yang manis, yang pahit. Tapi ya gimana ya, biar gimana juga tetaplah gue bersyukur. Biar gue hitam manis, hitam pahit. Masih banyak disayangin. Ya, sayangin siapa, gue gak tahu kan. Tanah Agung, lampu merah depan, Halimun lagi ketemu. Aduh, kapan ketemunya gitu, lampu merah puncak kek, lampu merah mana gitu. Apalagi lampu merahnya, lampu merah puncak kenikmatan tuh. Bikin enak banget tuh, greget-greget lampu merah tuh. Ini lampu merah kenikmatan. Jadi ngebayangin deh. Lampu merah kenikmatan kayak gimana. Tuh, kalau kiri Menteng Atas, Rasina Said juga bisa, kanan itu biasa kota Tugu Tani. Lurus ini lagi sama Tanah Abang, bisa Petamburan, lu mau ke Slipi juga bisa. Ya kita ngambil lurus aja, bener seperti biasa nanti timbulnya di Sudirman. Sorry cuy, karena gue juga ada aktivitas masuk malam, jadi ya gitulah, nggak bisa jauh-jauh.
di atas itu jembatan layang Rasuna, situnya Tosari 66. Kalau lurus ke kanan itu sono sama ke Tugu Tani bisa. Nah, ayo kita masih lurus nih, ngikutin jalur Tanah Abang. Nanti di depan itu kita belok kiri. Kadang-kadang bikin konten udah mulai agak lemes cuy, karena view-nya dikit, yang subscribe juga dikit, belum ada perubahan sampai sejauh ini ya. Tapi biar gimana juga ya, gue harus sabar kali, apalagi gue apaan kreator baru yang cuma baru 2 minggu, yang bertahun aja, yang berbulan-bulan aja masih begitu-begitu aja ya. Tapi mereka juga pada sabar ya, mungkin nanti kalau di suatu saat istilah kasarnya mereka pada berhasil. Untuk sekarang-sekarang ini ya belum, mungkin masih tahap-tahap ini. Pokoknya mau nikmatin aja dah, segala sesuatunya rezeki. Itu udah ada yang ngatur Harley mau. Nih, bener gak cuy? Udah ada yang ngatur ya. Sudirman, oh, masih tetap rame jalannya. Nggak sepi-sepi. Hanya di ntar gue nyebutin, gue iklan kayak waktu itu tuh di TV besar, endor gue. Oke. Yang udah subscribe pada, yang udah like, komen, gue ucapin makasih banyak ya. Ya mudah-mudahan intinya kalian juga pada sukses selalu, kita sama-sama sukses bersama ya. Gue doain dah pokoknya yang terbaik buat kalian semua. Cukup cuy, gue rasa sampai di sini aja ya perjalanan malam kita di malam Ramadan pertama tarawih. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh,